Assalamualaikum semuanya. Kali ini aku mau mereview camping ground dan kasih tahu ke kalian fasilitas apa aja sih yang ada di sini. Sebelum lanjut, jangan lupa pencet tombol like, comment, share, dan subscribe karena support dan dukungan kalian sangat berarti banget untuk aku supaya aku juga semangat untuk membuat konten selanjutnya. Di video aku sebelumnya, aku juga sudah jelasin perjalanan menuju Dieng dan naik Bukit Sikunir, di mana ada jalan yang harus banget kalian hindari. Untuk kalian yang belum menonton video aku part 1, kalian boleh menontonnya dulu. Nanti aku taruh linknya di description ya. Camping di Dieng ini persis banget ya di samping telaganya. Tempatnya juga lumayan cukup luas dan mobilnya bisa parkir di samping tendanya. Di seberang telaganya juga bisa untuk camping, tapi hanya bisa dilewatin untuk motor aja guys. Dan ini suasana camping di telaga Cebongnya. Lumayan sepi karena aku kesininya itu pas lagi weekday ya guys. Selain suasananya yang sejuk, pemandangannya yang indah, udaranya yang dingin, dengan bukit yang diselimuti oleh kabut, di sini cocok banget untuk kalian yang mau liburan bersama keluarga. Fasilitas yang ada di sini ada 2 musola dan 3 tempat kamar mandi. Untuk kamar mandi yang sering dipakai ada di dekat pintu masuk utama parkiran mobil. Biaya sewa tempat camping di sini sekitar 25.000-an ya guys. Di sini juga ada colokan kabel tapi berfungsinya sore ya, sekitar jam 5-an gitu. Oh iya guys, di sini juga tepat di belakang aku itu ada villanya. Setahu aku harganya itu 500.000. Sudah ada kasur, ruang keluarga, kamar mandi dan dapur dengan pemandangan yang langsung menghadap ke telaganya. Info selengkapnya bisa langsung cek IG-nya @sikunir_dieng. Karena di sini itu dingin banget, di siang hari juga minusnya bisa mencapai 12 derajat Celcius. Sambil menikmati pemandangan, kita juga mau menghangatkan badan dulu, guys. Momen seperti inilah yang aku tunggu-tunggu ketika kita masak atau makan sambil menikmati pemandangan alam dengan suasana yang sejuk, udara yang dingin, bikin kita pengen balik lagi ke sini deh. Hari pun sudah malam dan udara semakin dingin, kita mau bikin api unggunnya dulu ya. Untuk harga kayu per ikatnya ini hanya 15 ribuan aja. Guys, tahu nggak sih di sini semakin malam semakin dingin, minusnya malam ini mencapai 10 derajat Celcius. Bener-bener ketutupan kabut banget. Oh iya, besok juga aku mau naik Bukit Sikunir untuk yang kedua kalinya, berharap bisa dapetin sunrise-nya.
Dan sekarang aku sudah di puncak Bukit Sikunirnya. Karena tadi hujan, aku nggak sempat videoin perjalanannya. Lagi dan lagi kita nggak bisa prediksi cuaca ya. Nggak bisa dapetin sunrise-nya, agak kecewa sih, tapi mau bagaimana lagi ya kan? Oh ya, untuk fasilitas yang ada di puncak Bukit Sikunirnya, ada musola dan ada kamar mandinya. Untuk kalian yang mau naik bukit sebelum subuh, bisa banget sholat subuh di sini ya. Sebelum pulang, kita mau beli oleh-oleh dulu. Oleh-oleh khas Wonosobo ini ada carica dan ada mie ongkok. Untuk carica ini seperti manisan, buahnya mirip banget sama pepaya dan rasanya itu manis legit gitu. Untuk mie ongkoknya nanti aku bakal review rasanya, jadi kalian tungguin aja video aku selanjutnya. Selesai beli oleh-oleh dan packing, kita mau beresin tendanya dulu ya. Dan sampai di sini saja video aku. Dukung channel ini terus dengan klik tombol subscribe, komen, like, dan share supaya aku semangat untuk membuat konten lainnya. Dan nantikan video aku selanjutnya karena akan ada review mie ongklok, kuliner khas Cirebon, dan kuliner di Pekalongan. Dan masih banyak lagi video aku lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.